Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Aku Amir Tailo. Karina. Hari ni kita akan ke Cameron Highlands. Ya, yeah, kita akan kita family gathering di sana. Ikut family Rina. So, pembelajaran trip kali ni ditaja oleh apa? Dan lain kali tak payah tak datang. Okay guys, kita orang on the way nak ke Cameron pagi ni. Oh, agak busy juga. So, jumpa di sana. Nak buat apa dengan duit tu? Beli skuter. Ha? Nak buat apa skuter? Kalau ada skuter kan senang. Boleh bawa awak pergi jalan-jalan. Le garden sana, romen-romen. Siangnya orang tua ni. Susah weh pergi kamera ni. Jam. Ya cahal lah. Homestay pun susah. Banyak betul kot je. Aduh. Tengok, tak buka-buka lagi ni. Setengah jam lah, setengah jam lah sampai sini tak buka-buka lagi. Ha, tengok. Kau jaga apa tu? Kau siap terkejun, stress terkejun bawah tu. Makan di tu, bilik air pun situ. Mana makan? Yang mana? Bukit strawberry ni Aisyah dah mana. Ah, sini big ha. Farm, big strawberry farm. Ha. Inilah Cameron Highlands yang di mana sejuk strawberry jam. Okay Rina, hari ni aktiviti kita pertama, aktiviti pertama kita di Cameron Highlands. Apakah aktiviti pertama kita? Tiba apa ni aktiviti kita pertama? Apakah aktiviti kita yang pertama? Apakah aktiviti kita pertama? Selepas kita telah skip tadi Latar Kijang. Sekejap kita skip tadi. Tak Skandar, Mardi, kan nasi lemak strawberry. A few inches later. Keadaan di luar masih lagi hujan. Tapi kita hendak ke Pasar Malam, Golden Deal. Selamat malam baru? Baru. Saya bawa pelancong daripada Negeri Sembilan. Tour guide. Tour guide. Kita tahu betul kamera. Masih. Okay guys, kita dah sampai ke Pasar Malam. Inilah Pasar Malam Berincang. Kan? Golden Hills. Golden Hills. Oh, Berincang tak ada dah. Oh. Banyak tu benda nak beli tu. Mesti ni boy. Mesti boy, minta je. Pak motor ni. Minta je ustaz. Maksudnya kau ustaz? Saya wajan je ustaz. Ya, yeah, Cameron Highlands waktu hujan. Saya suka makan kacang. Ingat kan mercun weh, tapi dia putih. Strawberry, strawberry. Macam mana ni RM1? Haa, RM1. Nak apa? Satu. Satu. Assalamualaikum Ustaz. Mana cherry plum? Cherry plum sini? Oh ni. Ah, you mau kilo pun boleh. Ada timbang kilo? Ini campur-campur berapa? 20, semua barang 20. 15 tak boleh? 15 tak boleh kawan. Satu kata 20. Ini apa? Kuah cinta. Kuah cinta. Kuah cinta. Kuah cinta. Ah, cuba ini ah. Ini tahu ini macam mana makan kawan? Ini ah, makan super kiwi. Makan dia be easy. Dia punya kulit ada pahit sikit. Buah cinta satu lah. Mau rasa je. Ada, tak ada. Manis tak? Betul manis. Tak tak. Yeah, thank you Amoy. Amoy belanja buah cinta wey. Ini satu dikit. Ini je. Ha. Ini je. Okay. Malam beli ya? Malam. Okay, dah jom lah.
Apa? Ini satu, abah satu. Haa. Apa? Ini nak makan tengah malam kan? Haa. Tanah. Father, like son. Like father, like daughter. Rumah tu juga. Dia tak kosong. Ini makan tak? Saya pun tak tahu lah ambil apa. Lepas ni, kita kena kaji lah macam mana nak makan steamboat. Tak roti weh. Tengok orang lain, tengok koli orang lain meriah je kan. Dia kena belajar balik. Sampai ustaz komplain tadi. Cameron? Centrum. Mandrum? Centrum. Ni sebelah je dengan kita tempat makan tadi. Di kaki je. Monia dia punya keunikan kat sini. Shopping mall ni. Oh, menarik, menarik. Rasa macam dekat ni kan, Genting Highland. Ah, Genting. Dia pilih-pilih Genting. First time sampai sini. So, ini dalam itinerary kita yang ke berapa? Watson. Kenapa dengan Watson? Saya dah belilah. Untuk Instagramable. Okay, okay. Jom, hang boleh kuasa belum hang? Oh. Sejuk oh. Tak buat apa nak scam. Okay guys, ini malam pertama kami berada di Cameron Highland. Selesai aktiviti kita hari ni. Kita pergi mana? Pasar malam. Pasar malam. Golden Hill. Dan Hijaz steamboat. Ha, makan steamboat dan pergi ke Cameron Centrum. So, hari kita menghabiskan masa di balkoni. Day 2. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nampak asap? Tak nampak kan? Ha. Selamat datang ke YouTube channel Hami Taylor. Dan Lila. Hari kedua kita berada di Cameron. So, lihatlah pemandangan. Untuk malam pertama kita rasa sejuk siut. Tapi sekarang kita sudah imun. Padahal tengok. Kita boleh pergi Alaska lepas ni. So Lina, apa aktiviti kita hari ni? Ladang teh sungai palas. Ladang? Teh sungai palas. Teh sungai palas? Ya. Oh. Ada ladang teh. Nanti yang menang ni. Kalau pergi kamera wajib eh. Kena pergi ladang teh. Petik strawberry. Bergambar di sana. On. Kita akan on di sana. Kita tak on, kita vlog. Belakang ni on. Mungkin pergi Grand Avenue. Sama juga. Sebenarnya boleh sama strawberry tu nanti. Makan nasi lemak strawberry ke. Pergi Mardi. So kita akan jaga lah korang nanti. Sana di sana. Okay, kita jumpa lah di sana. Okay guys, kelebihan di kamera ni selain jam. Selain sejuk. Jam belum. Tunggu ada jam lah. Seawal 9.30 pagi. Podia ni wey. Ha nak pergi mana wey. Aduh. Inilah Cameron Highland. Guys kita sambung. Ini tempat mana tempat ni? Kadang teh sungai. Kadang teboh sungai palas. Oh ni teboh? Ya. Ini sekarang. Ladang teboh sungai palas. Sungai palas lah? Ha sungai palas. Sungai palas bukan dekat sana ke bah? Kat Kubang Palas dah. Dah ke sana? Dah ke sana dah sampai kat Pahang ni? Wah! Aku
minum kopi, nak makan apa kan kat hujung. Ada orang kampung kita, tapi kita interview mereka. Itulah kan. Itu orangnya interview. Nak minum kopi juga, nak makan lapor tu. Sini kot ada bilik air tak? Haa, ni. Mana kat mana? Oh ni. Kakak-kakak. Yang daya sangat tu. Lagi. Lagi sikit lagi atas tu. Selamat datang ke Teh Boh. Datang Teh Boh. Mana? Kita boleh tengok teh tu kat rumah. Tapi kita panjat atas ni. Nak makan kena batu. Betul. Segona. Oh, ni kalau orang ni je boleh. Sementara itu, pekerja ladang Teh Boh masih bekerja seperti biasa. Lamunan ku tersentak, lalu ku mendongak. Siapa gerangan? Okey, selesai kita melawat kawasan di Teh Boh Sungai Palas. Sebentar tu kita buat apa lagi ni lah sini. View cantik lah, view cantik lah kat sana. Ramai pengunjung datang ke sini. Kamu first time sampai sini? Tapi taklah teruk sangat dalam mendaki dia. Okey, boleh lah. Okey kan, Abah? Okey. Abah lah jadi dia. Yang kali tak mau main lagi dah. Okey, kita sedang menunggu ahli keluarga lain yang telah tersesat untuk sampai ke atas ni. Okey guys, selesai lawatan kita ke Teh Boh Sungai Palas. Kita ambil keputusan untuk turun dan ke destinasi seterusnya. Dan lain kali tak payah datang. Abah merungut dari semalam. Sabar Abah, sabar. Ada hikmahnya. Guys, jangan lepas petik daun. Teh. Oh, ini cara kerja dia orang. Nampak macam berat weh. Dari atas tu turun pikul kat sini. Kita sekarang pada dia nasi lemak ID. Dalam tebu ID dia pun sama, dia punya juga. Dalam tebu ID pun dia punya juga. Sangor? Bukan? Ada lah viral dalam tebu ID. Lady Biker's Kentang.
Okay guys, ni rider daripada Sungai Petani. Ramai isu. Oh, siap motor ada repair tu. Oh. Nampak kan ada gegelan dia orang kan. Azan lah. Selagaman. Korang stay sini eh? Haa, tak tahu stay. Dia orang parking je, tak tahulah. Nak stay sini lah semalam. Tapi mungkin je, masa kena kecil je. Belakang tu kot. Agak je lah. Guys, aku tengah makan ice cream strawberry. Sedap tak? Tak keluar asap lagi. Masih belum keluar asap lagi. Masih belum mampu keluarkan asap. Okay, kita dah selesai dekat nasi lemak Ideal. Fuh, tadi tu ada ladies bikers daripada Sungai Perak, daripada Perak, Penang dan Kedah. Fuh, ramai shoot 50 biji. Masya dia cengih Tu, masya dia cengih oi. Dapat lagi pakar-pakar tu oi. 2.5 kena ada motor tu. 2.5 on the bike. Sengah dengar ha. 2.5 mesti ada hal kena ada motor lah. Semua cepat-cepat. Anak buah semua cepat pergi makan. Oh, ni. Ke pimpinan. Makan-makan tu. Bagus lah saya. Cuma dengar cakap kan. Tapi orang tanya kat tadi ada yang korang mesti mana lah. Malangkan kita. Kita try lepak lah. Konon je lah. Tapi cakap ada yang balik, kita ada yang tidur kat homestay, ada yang balik. Alah lupa lah cakap orang homestay mana tadi. Siapa yang senang parking motor tu? Ha, tu lah. And yang keselamatan motor tu lah. Haa. Jom punya ada beza dengan lelaki. Semua pakai helmet ke keras semua. Power lah. Itu tak ikut keras. Kalau emas kau kiri kanan bawa motor lah, itu bawa keras. Bani weh dia bawa motor, pakai emas kiri kanan. Aku tengok tadi, oi. Aku macam ni lah, suka tengok mas orang pakai mas sebenarnya. Tapi siapa ni nak pakai mas. Okay guys, hari ni hari kedua kita orang berada di Cameron Highlands. Manakala esok pagi kita akan balik. So petang ni hujan jam 2.40. Belum ada decide lagi nak pergi mana waktu kita ke hujan ni. So pengalaman aku berada di Cameron ni, apa yang aku boleh bawa balik ke Seremban nanti adalah jam. Tak boleh tahan weh, jam dekat Cameron Highland ni. Okay, tobat lah. Abang kata abah, tobat nak main lagi lah. Aku bawa saya tobat nak main lagi. Nak main pun masa hari raya lah. Okay guys, aku rasa macam nak mengakhiri video Cameron aku ni. Weh, pakai lebat pula. Mengakhiri video Cameron aku kat sini. So, pada 1,400 subscriber yang menyokong, dia ucapkan terima kasih atas sokongan. Berjumpa lagi next vlog. Pada baru yang tersinggal dah terjumpa channel ni, jangan lupa subscribe. Aku Elmi Tailo. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.